Hai semua, selamat datang ke channel Coco Chi. Seperti biasa, hari ni Miss Kehan nak kongsi tentang ni pula. Didedahkan surat terakhir Sharifah Aini untuk anaknya, buat semua menangis membacanya. Pemergian seorang bidu wanita negara pada sekitar 2014 amat mengejutkan satu Malaysia. Banyak jasa dan sumbangan beliau kepada negara. Seperti kita ketahui, penyanyi wanita terkenal ini mempunyai seorang anak tunggal dari perkahwinannya bersama bekas suami yang pertama. Sebelum meninggal dunia, Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini sempat menulis surat terakhir untuk anak tunggalnya. Pastinya Allahyarham, Sharifah Aini tenang dan gembira melihat anak tunggalnya, Alif, mengimamkan solat jenazahnya. Di dalam nukilan terakhir, bidu wanita negara ini buat Alif, salah satu hasratnya ialah apabila beliau meninggal dunia kelak, biarlah anaknya itu menjadi imam untuk solat jenazahnya. Sharifah Aini sungguh beruntung dan bertuah kerana memiliki seorang anak sehebat Alif. Sama-samalah kita cuba dan berusaha untuk mencontohi Alif. Di bawah ialah nukilan terakhir Allahyarhamah Sharifah Aini buat anaknya itu. Marilah baca dan ambil pengajaran yang ada. Hari ini saya ingin berkongsi cerita antara ibu dan anak. InsyaAllah. Dengan izin Allah, jika tiada aral melintang, tidak lama lagi Alif akan pulang bercuti selama 3 bulan. Bunyinya lama, tapi realiti sekejap sangat setelah setahun tidak bertemu. Kini masa dah hampir tiba untuk dia pulang. Saya pun dah kemaskan bilik Alif. Saya tidak sabar duduk berbual, berbuka puasa bersama, solat jemaah bersama, mendapat undangan berbuka puasa bersama. Kadang-kadang Alif jadi imam di rumah sahabat-sahabat saya. Setiap kali dia jadi imam, Alif sangat gemar membaca surah-surah yang panjang. Air mata saya di belakang tidak berhenti menangis bangga. Bacaannya sedap sekali dan nyaman didengar. Kadang-kadang kami banyak berbual tentang hukum kehidupan dan kematian tanpa rasa takut dan perbualan ilmu yang sangat terbuka. Saya lebih banyak bertanya Alif membawa saya dan kawan-kawan saya kefahaman yang lebih maksima. Banyak kali bila Alif mengeluarkan hadis, sebagai ibu saya terpegun. Lidahnya dah jadi lidah Arab. 11 tahun belajar di Madinah, Masya Allah. Ada juga perkara yang saya tanya, jika kurang pasti jawapannya, dia tidak malu berterus terang mengaku apa yang dia kurang pasti dan baru merujuk kepada kitab-kitab beliau dan menyuruh saya membaca dan fahami. Rutin kami di bulan Ramadan, selepas berbuka kami berterawih, baca Al-Quran dan tidur sekejap. Jam 3.30 pagi kami bangun solat tahajud. Saya mendengar Alif membaca Al-Quran sampai subuh. Kami turun bersahur dan makan bersama-sama. Makanan Alif sangat simple. InsyaAllah kami semua di rumah nak habiskan khatam Quran sebelum lagi berakhirnya bulan Ramadan. Selalunya malam ketiga Qiyamulail kami dah selesai khatam Al-Quran. 3 bulan ini bulan yang sangat penting buat saya dan kami satu keluarga. Nikmat saya sebagai ibu memastikan makanannya terurus. Tukang masak saya sangat rapat dengan Alif. Dalam pada perbualan yang ringkas, saya tidak lupa memesan kepada Alif, jika Allah izinkan Mami ingin mati di pangkuan Alif. Jika Alif ada di samping Mami ketika Mami menghembuskan nafas terakhir, Mami ingin Alif jadi imam untuk solatkan jenazah Mami. Mami akan tersenyum dan bangga. Jangan benarkan orang yang bukan family masuk melihat jenazah Mami dimandikan. Hanya Alif, anak-anak angkat Mami, best friend Mami dan orang yang menguruskan pemandian jenazah. Jika Mami sakit di hospital, orang tidak kenal jangan dibiarkan masuk untuk mengambil sebarang gambar. Jaga hijab Mami. Sekarang zaman handphone muda.
Saya tidak reda gambar saya sakit masuk dalam internet. Jika mami sakit di hospital, ambil 4 bilik penuhkan anak-anak tahfiz dan semua ustaz-ustaz, mami bacakan ayat-ayat Al-Quran dan surah Yasin untuk mami. Baca perlahan supaya tidak mengganggu ketenteraman pesakit lain di hospital. Mami bekerja keras selama 45 tahun mencari rezeki, dikelilingi dan mempermandikan fitnah untuk mendapat satu kehidupan kita pada hari ini. Mami mahukan Alif hidup bersederhana. Mami tidak kaya. Selebih apa yang kita ada, wakafkan untuk anak yatim piatu, orang-orang miskin dan anak tahfiz. Mami tidak pernah rosakkan Alif selama ini dengan duit ringgit. Alif pun anak yang baik, bukan mata duitan. InsyaAllah sebagai ibu, mami sudah sediakan keperluan untuk kehidupan Alif dan keluarga Alif. Mami tidak mahu Alif berhutang. Beli apa yang kita mampu sahaja. Jangan sesekali membazir untuk keduniaan. Mami sentiasa mendoakan Alif ditemukan jodoh dengan muslimah solehah yang dapat membimbing keturunan kita dengan baiknya. Cinta ibu bawa ke syurga Allah, wahai anakku. Tahniah Alif kerana menjadi seorang anak seperti yang diimpikan oleh ibu anda. Salam takziah, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah dan mendoakan agar Allah Ya Rahmah Syarifah Aini ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.